Kita orang sayang tau korang. Kita orang sayang. Jangan fikir kita orang hilang sebab kita orang tak sayang. Tak. Kita orang sayang lagi korang. Korang jangan ingat. Cuma kita orang tak ada masa. Tak ada masa nak jumpa korang semua. Okay. Okay guys. Oh my god. Ya Allah, rindunya korangnya amat sangat-sangat. Okay. A few inches later. So, aku nak bagi tahu kat sini yang kita orang hari ni setelah 2 minggu tak buat video dalam kereta. Sebab kita orang ada kita orang masing-masing busy dengan kerja. Lagi-lagi nak tahun baru ni kan. So kena pulun kau-kau punya. So kita orang tak ada masa lah. So kalau hari ni disebabkan esok New Year esok malam petang ni kita orang buat juga video dan kita orang akan post Hari ni juga. Okay, ni lepas kita orang balik kerja eh. So hari ni macam biasa, kalau korang tahu, kalau kita ada nak sambut New Year atau sebenarnya sambut kalender baru je 2021, okay. So sebelum kita nak go bye-bye dekat 2020 ni, so kita kena buat preparation untuk 2021. So hari ni macam biasa, macam korang mesti cerita, masih ada macam selalu cerita konten-konten untuk Azam. Betul tak? Betul. But kali ni kita orang tak ada buat macam tu. Main dia Azam juga. Tapi this one dia macam ni, kita buat as a challenge. Challenge sebab sebab apa ni? Sebab tak ada orang lagi buat Azam challenge. So kita orang buat Azam challenge. Tak ada, aku tak pandai nak idea macam tu. Okay, kita nak buat Azam challenge. So kita orang decide Ilham buat 5 untuk aku dan aku buat 5 Azam untuk dia. So kita orang berdua perlu buat benda ni macam mana perlu rakam. Kita buat rakam untuk macam kita tulis, contohlah kita tulis untuk dia apa yang dia nak, apa yang dia tak. Aku akan tulis untuk dia, dia target macam dia nak macam mana, dia contohnya nak contohnya apa-apalah. Apa-apa so, je. So aku tak tahu dalam ni ada apa. Sebab ni aku bagi untuk dia. Isi ni dalam ni aku tulis untuk dia. So yang isi dalam ni kan, ni untuk Azam. Azam challenge. Challenge tu maksud kau kena buat, kau aku tulis ni apa yang dia kena buat dan dia kena capai untuk tahun 2021. Itu challenge. Dan aku kena rakam apa yang dia kena buat time tu. Challenge ni lah. Itu yang paling orang kata kita orang buat kelainan. Kita orang buat each. Okay, macam dia 5, aku 5. So maknanya ada 10 video yang akan menanti korang nanti pada tahun 2021. Dan benda tu as a challenge. Challenge Azam challenge. So korang kena tunggulah Azam apa. Aku pun tak tahu apa benda yang dia buat untuk aku. Korang kena stay tuned. Tapi I cakap awal tau, Azam yang ni kadang-kadang apa yang you cakap tu ada juga dalam ni. So nak tak nak, dia pernah cakap tapi tak pernah, benda tu tak pernah jadi. So aku akan pastikan tahun 2021 ni benda tu akan jadi. Okay. So jom kita tanya teman-teman sebab dah nak maghrib ni, nanti gelap tak nampak muka masing-masing kan. Okay, jadi okay, okay. Main okay, korang, sebelum tu kita orang kena tukar dulu sebenarnya. Ini untuk dia dan tu untuk aku. Okay lah. No. Aku tahu. So siapa nak mula dulu? Awesome. Oh, lepas tu nanti kita ni lah tengok-tengok. Okay, awesome. Okay, kau. Kau pula. Okay, I start dulu. Aku start dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya merasmikan. Much later. Tak ada pun. Okay, aku akan pilih salah satu. Dalam ni ada 5 tau. Ya Allah, lapanya. Dalam ni ada 5. So, aku kena tengok benda ni. So, aku buka satu eh. Beli kamera DSLR. Tapi actually memang aku, ini sebenarnya wishlist aku yang tahun ni dan tahun lepas dan tahun sebelum ni. Tapi sampai sekarang aku tak dapat. Dan aku harap tahun ni dia akan dapat juga. So mana tahu tahun ni aku dapat. So kalau korang nak dia beli kamera tu, korang jangan berhenti support. Korang teruskan share sebanyak mana pun. Ya Allah, aku teringin sangat. Macam ni you tahu I suka kamera tu. Lelaki ni ingat perempuan seorang je lah boleh jadi detektif kan. Lelaki pun boleh. Kita check phone lah wishlist siapa kan. Dia tengok wishlist aku. Bangang. So aku ambil dari situ. Aku ajar betul. Okay tak apa. Tapi ini memang wishlist aku untuk tahun ni, tahun lepas dan tahun sebelum ni 2018. So memang tak dapat.
So insyaAllah tahun depan. Tahun depan. Jadi aku ada suka satu kamera ni. Nanti aku tunjuk kat sini. Kamera dia Canon apa tu, G tu. Aku pun susah nak sebut. Tapi aku suka kamera tu untuk buat video. So korang tolong support aku untuk capai aku punya azam tahun depan. Okay. Dan aku akan waktu tu katakanlah rezeki aku untuk beli, dan aku akan bawa, aku akan tunjuk kat korang aku beli tu. Dia nak beli tu kena bawa kamera, dan aku kena rakam dia beli time tu. Okay. Itu challenge dia. Okay, next you pula. Okay, next aku pula. Okay. So yang aku dapat dekat sini, teman shopping satu hari. Patutnya dekat dia, kenapa dia bagi kat aku pula? Aduh. So maknanya aku kena, dia kena teman aku shopping, dan dia kena pegang barang-barang yang aku beli. Dan tu dia kena rakam, dan aku akan rakam balik apa yang dia pegang, barang aku beli. So tapi, nak tak nak dia kena teman aku lah. Satu hari, okay? Satu hari ada berapa jam? 24 jam? Eh tak ada lah, 24 jam. Kata so, satu hari. Keluar. Okay, yelah, kita keluar yelah. Pagi. Kita keluar pagi pukul 9, balik. Kita orang tak boleh balik malam sangat. Kita orang akan balik dalam pukul 7:30. So, apa 7 tu kita kena end up benda tu. Aku kena temankan dia. So, aku kena layan. Tapi aku berani cakap dengan korang, lelaki ni, 1 jam bila kita bagi, dia ambil 40 minit je untuk shopping. Selebihnya semua makan. Kau jangan risau. So, aku tak kisah. Kau letak aku satu hari kat shopping mall pun aku boleh hidup, okay? Okay? Aku jenis yang aku risau terbalik je. Nanti dia yang beli pula. Tak apalah. Okay. Aku pula. Ini benda yang aku tak suka. Pakai high heels satu hari. Maksudnya aku kena pakai kasut tumit tinggi satu hari. Nanti. Tapi aku tak suka. Kan you kena teman shopping. So time tu dia kena pakai heel. Sebab selama yang aku kenal dengan dia, dia tak pernah pakai kasut tumit tinggi, kau tahu lah. So kali ni aku nak tahun 2021 aku nak dia pakai. Tak sesuai. Why tak sesuai? Sebab aku tinggi. Ni challenge aku, tak gayet, apa. Gayet. Tak apa, ni challenge kena buat juga kan. Korang nak kan dia pakai kan, nanti dia kena sahut juga sebab ni cabaran. Tak apalah lah, senang je ni. Okay, tak apa. Next. Lapar betul dia makan bersungguh. So, aku dekat sini dapat short vacation. So, azam 2021 aku kena pergi vacation dengan dia. Tapi bukan dengan dia berdua lah. Dengan siapa? Adalah kan? Kita pun tak tahu kan? Tapi itu just planning je, challenge je. Kalau kita tak boleh buat pun tak apa. So, kalau korang nak tahu short vacation tu dekat mana, korang tunggu je lah. Tunggu, okay. So, okay. Itu aku punya dah 3. Dua. Baru 2. So, kita orang akan buat rakaman ni. Contohnya, waktu vacation tu, korang akan tahu kita pergi mana. So, itu azam 2021 aku untuk short vacation. Dia okay. Kena bawa aku. Dan aku kena. Kita lah, kita orang berdua. Tak lah, kita berdua. Janji waktu tu kita ada dua. Kan? Faham tak? Selama aku kenal dia, kita orang tak pernah ada macam percutian bersama lah. Tak kisahlah bersama keluarga ke, dengan kawan-kawan ke, apa semua tu. Memang tak pernah. So kali ni, why not? Tapi jangan risau, kita orang tahu tahap kita orang. Kita punya batas. Okay. No thinking. Okay, next. Next. Bright idea. Weh, berat idea lah aku. Alah, sebenarnya tahun lepas aku dah nak capai dah berat badan aku. Aku waktu tu memang dah turun gila dah. Tapi tahun ni aku naik balik 10 kilo. So kalau korang tengok comel-comel semua dua-dua, kau tahulah sebab apa. Sebab video pun semua akan makan. So kali ni 2021 dia kena turunkan berat badan dia untuk berapa kilo. Kau nak berapa kilo? Kau ingat aku je kena turun kat badan kau pun kena. Kau siap kau? Kau baca ni kau macam. Okay, next. Okay. Yang ni short trip. So, short trip tu aku akan pergi bercuti untuk satu hari. Pergi lawatan lepas tu balik. Itu challenge. Okay, faham? Kau faham tak? Faham, Angguk? Angguk? Go. Okay, next. Keempat, food hunting. Food hunting maksudnya aku kena bawa. Aku berazam, challenge aku, aku akan bawa dia jalan-jalan untuk makan sahaja satu hari dan satu episod tu. So kalau korang nak tengok kita makan apa, selalu korang tengok kita makan dalam kereta je kan. Tapi nanti so, kita akan makan kat luar. Kat luar kali ni. Tapi kali bukan kawasan KL lah, mungkin dekat keluar KL. Tak kisah, keluar KL Selangor.
Kau pergi mana? Keluar KL mana? Selangor. Kuala Selangor. Oh kan, Selangor sebelah-sebelah. Makan kat Kuala Selangor pun sudah. Pergi Sungai Buloh dah Selangor. Masuk Damansara, KL. Apalah. Okay, you. Next. Okay, next. Naikkan berat badan dan sado. Ni tu konon dia tunjuk kat aku berat badan ni nak naik sado-sado. Tapi tak ada pun. So tahun depan. Wah, kenapa gunung sado? Susah tau nak naik. Tak kisah. So nama tak apalah, Dreamy challenge aku buat. So untuk Azan 2021 aku kena naikkan berat badan dan sado. Sado tu tak perlu, tak apa. Janji kau kena badan. Dapat idea lah. Macam aku dia berlebihan berat badan, dekat dia kekurangan berat badan. Kurang berat badan. So kalau kita orang tahun depan, kalau aku boleh ambil dia punya, boleh lah. Transfer. Transfer. Aku suka transfer-transfer ni. Lemak. So next. Okay, ni azam aku yang terakhir eh. Azam aku. Kenapa azam aku kena keluarkan duit tu? Okay, azam aku kat sini beli emas. Emas. Okay, emas macam rantai, gelang, cincin. Okay, macam ataupun harta lah kiranya. Aku rasa macam boleh kot. Macam aku tak reti beli emas tau. Contohnya gelang apa semua, aku tak reti. So why not kita untuk tahun depan kita try, kan? Kita masuk kedai Anwar ke, kedai Sajat tu ke, kita beli emas. Sekali cuba saja. Apa? Cepat, cepat. Jangan lambat-lambat. Hati-hati bercinta. Apa salah cinta? Dia cinta. Ini dah 5. So korang kena ingat eh, siapa yang tak faham, nanti bila video kita orang dah keluar tu, orang kena sendiri tengok balik video yang ni, okay? Mm-hmm. Aku rasa yang terakhir ni confirm teruk. Berat untuk aku. Aku tak ingat lah aku tanya apa. Wai, tengah. Wai, wai. Apa ini? Apa ini? Kau tunang dan kahwin. Oh. Okay, kat sini aku nak cakap. Dia azam tahun 2021 aku kena kahwin, aku kena tunang dan kahwin. Kahwin tu tak minta pun. Kahwin tu kalau tak minta, tapi kita tunang. Tapi kalau 2021 kita boleh cecah dua ni, kita boleh buat dua ni sekali, apa salahnya? So maknanya challenge kita pas. Rahsia gila. Tak adalah. So korang kena support kita orang. Dah laju supaya kita orang dapat target kita orang semua ni untuk bahan. Siapa tak nak untuk membina masjid, betul tak? Jangan risau, korang jangan risau. Kita nak expose macam ni, masing-masing family dah tahu dah. Aku punya family dah ada restu, dan dia punya family pun dah restu hubungan kita orang. So sekarang ni kita nak jalankan je. So kita orang perlukan support korang semua untuk kita orang. Kalau korang nak kita orang tunang, Kalau korang nak kita orang tunang awal, korang kena support channel ni. Bagi gila kau-kau ni. So yang terakhir, aku tunang dan kahwin. Okay, insyaAllah korang doakanlah untuk kita orang teruskan. Amin. Apa yang challenge ni, walaupun kalau tak challenge pun, mungkin kita orang akan buat juga untuk tahun 2021, tunang dan kahwin. InsyaAllah kalau ada rezeki. Tunang atau kahwin. Tunang slash kahwin. Dia tak adalah dua-dua. Korang relak dulu. Mungkin okay, kita orang akan ikat dulu untuk kita orang senang buat lagi apa yang macam tak sedap orang mata memandang. So bila ada ikatan, tak adalah orang cakap apa-apa. So insyaAllah korang jangan lupa support channel ni. Korang share banyak-banyak, sebanyak-banyaknya. Kalau korang nak aku tunang dengan Azura, korang support channel ni, okay? Okay korang. Oh, tertinggal satu lagi. What? Amas channel punya. Oh, Azza. Amas channel. Untuk Amas channel. Okay, untuk Amas channel, you cerita. Okay, untuk Amas channel, of course lah, korang pun tahu kan apa yang kita minta selama ni. 1K subscribers and 4,000. Tak apa, yang itu tak apa. Yang pastinya korang support kita, okay, support sampai kita dapat target 1,000 subscribers. Kalau dapat lebih daripada tu, tahun 2000 habis dah, tahun 2021 macam 10,000 subscribers ke apa. Okay, tu bagus, alhamdulillah. Tapi sekarang ni kita fokus 1 subscribers. 1,000 subscribers. Okay. Dan jangan lupa kita ada giveaway untuk 1,000 subscribers. Kita orang akan banyak giveaway kalau korang support. Mm-hmm. Tak berhenti support, kita orang akan bagi giveaway untuk korang. Mm. Apa yang kita orang dapat, kita orang akan kongsikan dengan korang. Itu janji kita orang.
1 minute 37 seconds later. So untuk Amal Challenge bagi aku, aku nak teruskan juga dan aku akan kita buat sayang. Yang kita orang sayang sebab kita orang dah separuh jalan. So benda ni ramai orang suka. So kita orang kena buat juga. Korang pun support kita orang. Memang kita orang rasa korang kita orang di appreciate. Kita orang appreciate korang punya effort untuk support kita orang. And then kita orang terharu lah. Macam kita orang dah lama tak ada. Lepas tu ramai juga DM kenapa tak buat video apa semua. Memang macam oh, mana korang perlukan kita orang lagi. Macam oh thank you korang. Kena stay je sampai habis video tahun. Habis tahun lah. Korang kena stay dan korang kena banyak share. Tu je aku minta dekat korang. Kalau kita orang dapat semua Azam challenge punya ni, kita orang dapat semua target, ada benda lah kita bagi. Korang jangan risau. Takkanlah kita orang bodoh-bodoh je suruh korang support. Betul tak? Kita orang mestilah bagi satu giveaway ataupun hadiah dekat korang yang korang ni. Kita orang sayang tau korang. Kita orang sayang. Jangan fikir kita orang hilang sebab kita orang tak sayang. Tak. Kita orang sayang lagi korang. Korang jangan ingat cuma kita orang tak ada masa. Tak ada masa nak jumpa korang semua. Okay. So jumpalah untuk next video. Kita akan jumpa di next video lepas New Year. Starting first video so, on January. Apa yang aku nak cakap, selamat apa ni? Happy New Year untuk selamat korang. Tahun baru. Selamat tahun baru untuk semua rakyat Malaysia dan semua orang-orang yang ada dekat bumi ni lah. Kan? Okay. So tu je lah korang. So jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ni untuk kita orang buat lagi konten-konten yang lagi menarik dan ekstrim. Share tu lah. Korang share je, please share lah banyak-banyak. Tak apa, korang nak bagi negatif komen pun tak apa. Kita ambil benda tu sebagai kita orang punya improvement ke. Kita nak improve lagi kita orang punya video, kan? Takkan semua benda nak perfect tu tak? Mesti ada certain juga kita tak dapat nak memenuhi cita rasa korang. Tapi korang just cakap je. Mana tahu kita boleh ubah-ubah sikit. Kita orang terima je apa korang nak cakap. So jangan lupa follow IG Amas Channel untuk korang tahu perkembangan kita orang. Dan jangan lupa follow IG personal kita orang, Amboy dan Zura. Kat situ lah korang boleh DM kita orang. Korang boleh tanya kita orang sihat ke tak. Korang tanya je lah, mungkin reply lah kot, insyaAllah. Sorry lah sebab kadang-kadang dia masuk dekat requested tu tau. Macam requested punya apa DM tu kan. So kita orang tak dapat nak ni. So sampai situ je video kita orang. Aku nak ucapkan lagi sekali Happy New Year. Semoga azam korang pun tercapai. Aku doakan juga. Amin. Tapi main azam dia mestilah semua nak berjaya kan. Semua lagi nak ada improvement dan itu je lah. Ini je saja main-main. Just untuk nak share dengan korang apa semua. Benda ni. Okay korang, jumpa untuk next video. Thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum. Satu, dua, tiga.